Sonic dan Shadow lagi ngerebutin hati si Ami nih guys. Tapi karena Sonic terlihat kumuh dan jelek, Ami pun gak suka dong. Dan membuang bunga si Sonic lalu menginjak-injaknya. Jahat banget karena Ami ternyata matre. Dia lebih memilih Shadow yang kaya dan banyak harta. Lalu mereka berdua menaiki mobil mewah dan meninggalkan Sonic sendirian. Ami dan Shadow pergi ke restoran untuk makan nih. Di sana si Miles sebagai karyawan gak sengaja numpahin makanannya dan mengenai kaki si Shadow. Dia langsung marah dong dan memukul si Miles, lalu menginjak-injaknya sampai babak belur. Si Ami yang melihat marah dong dan menyiram Shadow menggunakan air yang ada di dalam gelas. Tapi Shadow gak terima dan ingin menampar si Ami guys. Dengan jurus andalannya, Sonic menghantam Shadow sampai mental ke tembok. Mampus. Nah, dari sini kita belajar kalau cari pasangan jangan cuma memandang harta. Karena yang kaya belum tentu baik, tapi kalau udah baik udah pasti kaya kan? Kaya dengan hati.